Seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa menanggapi membludaknya antrean orang tua siswa dalam PPDB SMA tahun 2019, salah satunya di Depok. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dewi Sartika berharap mereka tenang dan sabar. Aturan Kemendikbud yang menyatakan seleksi berdasarkan yang terlebih dulu daftar hanya kemungkinan kecil berpengaruh pada PPDB. Memang di aturan Kemendikbudnya itu salah satunya adalah ada pasal yang menyatakan bahwa apabila ada nilai yang sama dalam hal ini gitu. Jadi yang seleksi berikutnya itu adalah artinya yang duluan daftar. Nah ini mungkin yang informasinya seolah-olah yang daftar paling duluan itulah yang akan diterima gitu. Jadi sebetulnya itu kan kemungkinan yang kecil. Senin kemarin sempat terjadi membludaknya pendaftar di SMA di Jabar. Bahkan di Depok sempat terjadi kericuhan. Menurut Kadisdik, hal tersebut terjadi karena 7 tahun lalu di Depok hanya 700 orang yang mendaftar, tapi Senin kemarin sudah ada 2.000 orang yang mendaftar. Kita sudah mengeluarkan SOP, jadi bagaimana misalnya penyediaan ruangan, kemudian SDM-nya juga kita sudah kita latih, kemudian mereka juga harus melakukan pelatihan kembali. Memang Depok itu yang kemarin tahun sebelumnya itu hanya 700 Pak yang daftar. Kemarin memang tanpa kita prediksi ternyata ada 2.000 gitu. Jadi memang, tapi sekarang nanti Bapak bisa lihat bahwa mereka sekarang sudah cukup bagus, sudah masang tenda ya. Kemudian antrian juga sudah sedemikian karena kemarin sore kita langsung instruksikan, langsung evaluasi. Mungkin sekarang bisa dilihat juga di Depok ya bahwa alhamdulillah sudah cukup bagus. Kadisdik pun berharap para orang tua siswa tenang dan sabar mengikuti antrian serta selalu mendampingi anaknya. Seluruh satuan Dinas Pendidikan Jabar akan melayani mereka. Budi Hartati, Bandung TV.